Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahidah Sumaya binti Ahmad Rafa'i dari pada kelas 3 Husin. Saya ingin menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Kawan-kawan pernah dengar tak lagu ini? Mesti para hadirin dapat meneka apa tajuk cerita saya. Ya, betul. Cerita saya adalah kisah hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Sempena ma'al hijrah kali ini, marilah kita menyingkap sejarah perpindahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah menuju ke kota Madinah untuk menyelamatkan Islam daripada ditindas. Pada awalnya, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berusia 40 tahun, baginda telah diangkat menjadi rasul untuk seluruh umat Islam. Baginda telah menyampaikan dakwah secara rahsia kepada ahli keluarga dan sahabat handai. Apabila Allah memerintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar berdakwah secara terbuka, baginda akur, di sinilah bermulanya pengikut Islam terdedah dengan ancaman daripada kaum kafir, terutama bangsa Quraisy yang menyiksa mereka dengan teruk. Bagi mengelakkan ancaman tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan pengikutnya agar berhijrah keluar dari Mekah ke Madinah. Mereka meninggalkan keluarga dan harta benda. Kemudian Allah memerintahkan pula agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah. Pada malam sebelum baginda bertolak, orang kafir mengepung rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik sahaja baginda mengetahuinya, lantas baginda memerintahkan Sayyidina Ali supaya tidur di tempat baginda sebagai penggantinya. Waktu itulah Allah Maha Berkuasa telah menghalang pandangan orang kafir dan akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat meloloskan diri daripada kepungan itu tanpa mereka sedari. Baginda telah berhijrah bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan bersembunyi di Gua Sur selama beberapa hari. Apabila keadaan menjadi reda, barulah baginda meneruskan perjalanannya ke Madinah. Pelbagai rintangan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadapi sepanjang perjalanan baginda. Dalam perjalanan tersebut, baginda singgah di Quba dan berhenti rehat di sana selama 10 hari. Baginda membina sebuah masjid yang merupakan masjid pertama dibina dalam Islam, iaitu Masjid Quba. Setelah itu, baginda meneruskan perjalanan menuju ke Madinah. Setelah mengetahui berita kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka penduduk Madinah bersiap sedia menyambut ketibaan baginda. Apabila tiba di Madinah, baginda disambut dengan penuh kegembiraan. Mereka mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah telah tiba di Madinah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memulakan dakwah dan mempersaudarakan kaum muhajirin dengan ansar. Betapa indahnya persaudaraan umat Islam ketika itu. Begitulah kesudahan cerita saya kali ini. Ada akal, ada fikiran, ada pakal, ada penghujung. Terima kasih saya ucapkan sudi mendengar sampai ke penghujung.
Sekian wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Thank you.